Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan saya. Ya, alhamdulillah kali ini kita bisa bertemu kembali gitu ya, setelah sekian lama saya melakukan pertapaannya gitu ya. Akhirnya saya bisa comeback again di sini untuk memberikan sedikit dari apa yang saya ketahui dari yang banyak, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Oke, kawan-kawan, dalam kesempatan ini saya akan membahas sebuah soal yang berkaitan dengan hitungan cepat gitu ya. Namun hitungan di sini masih bersifat sederhana, dan mudah-mudahan ini bisa membantu sedikit kesulitan-kesulitan yang kawan-kawan hadapi gitu nanti pada pelaksanaan tes CPNS. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung aja ke TKP gitu ya. Di sini sudah disajikan sebuah masalah. Namun apapun masalahnya, minumnya teh botol Sosro gitu ya. I'm sorry, just kidding nih. Jadi di sini masalahnya nih. Nilai dari 10 kali 2, setelah dikali 2 dikurangi 54 dibagi 9 lalu ditambah 4. Nah, kawan-kawan perlu kita ketahui untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, maka kawan-kawan harus mengetahui dulu dasar atau aturan yang berlaku dalam operasi bilangan bulat gitu ya. Contoh misalkan kayak gini nih, nanti kalau misalkan ada soal 2 dikurangi 2 itu berapa? 0 kan ya? Nah, bagaimana nanti kalau kawan-kawan menemukan misalkan sebuah soal 2 dikurangi 2 dikali 2. Berapa hasilnya? Ayo. Iya betul, bukan 0 ya. Bukan 0, jangan 0. Jadi kalau kawan-kawan menjawab 0 karena karena 2 dikurangi 2 0 lalu dikalikan 2 jadi 0. Ini kali 2 jadi hasilnya 0. Ini adalah sebuah jawaban yang wrong, kurang tepat, tidak tepat, bahkan bukan kurang lagi ya. Nah, kenapa? Karena dalam matematik itu ada aturan yang berlaku. Jadi kalau ketemu kasus yang seperti ini, maka kawan-kawan yang pertama dikerjakan itu adalah kali dulu. Jadi nanti hasilnya ini adalah 2 dikurangi 2 kali 2 berapa? 4 kan ya? Jadi nanti hasilnya negatif 2. Loh, kok bisa? Iya. Karena apa? Karena kali itu lebih kuat daripada pengurangan. Nah, supaya mudah mengingatnya, nih, saya sudah merangkumnya untuk rumus atau aturan yang berlaku pada hitungan seperti ini. Cara mudah mengingatnya cukup kawan-kawan ingat sebuah kata. Aku kaba taku. Nih. Ini yang pertama, ini yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Maksudnya A apa? Nah, maksud dari A itu adalah kependekan dari akar A itu. Nah, ku itu adalah kependekan dari kurung gitu ya. Kaba itu adalah kali atau bagi. Nah, taku itu adalah tambah atau kurang. Nah, jadi cara mudah mengingatnya nanti ingat sebuah kata aku kaba taku gitu ya. Aku kaba taku. A-nya akar, U-nya kurung, K-nya kali bagi, takunya tambah kurang. Kenapa kali bagi ditambah ditulisnya bersamaan? Nah ini karena kali bagi itu sama-sama kuat. Nah yang pertama dikerjakan nanti siapa yang duluan ditulis gitu. Siapa yang duluan ditulis. Contoh misalkan 2 kali 2 dibagi 4 misalkan. Nah karena yang duluan ditulis itu kali dulu, maka yang kerjakan kali dulu. Jadi 2 kali 2 berapa itu? 4. Nanti baru hasilnya bagi dengan 4 alias 1 gitu. Beda nanti kalau ketemu 2 bagi 2. Kali 4. Nah, ini karena yang pertama ditulis itulah bagi, maka bagi dulu yang kerjakan. Baru nanti kalikan. 2 bagi 2, 1. Kali 4, iya betul, 4. Gitu ya. Nah, kecuali kalau akar. Kalau ada akar, akar dulu. Terus kalau ada kurung dulu. Yang kedua, itu kaba, itu kali bagi, itu sama-sama kuat. Begitu ya. Nah, dalam kasus ini, yang pertama duluan ditulis siapa itu? Kali kan? Kali dulu berarti ini yang kerjakan. 10 kali 2, 20. Kurangi, bagi dulu nih, jangan kurang. Bagi 2, 54. Bagi 9, iya betul, 6. Tambahin dengan 4. Nah, kalau begini silakan. Oh, yang duluan ditulis silakan 6. Kurangin dulu boleh. Atau mau jumlahin juga nggak apa-apa. Sama aja ya. Tapi hati-hati nanti ya. 20 kurangin 6 berapa? 14 kan? Tambah 4. Nah, hasilnya berarti berapa tuh? Iya betul, 18. Begitu. Lihat di option ada nggak? Oh, yang B ternyata jawabannya. Gitu. Udah ya? Understand? Easy deh ya. Oke, next number 2. Number 2 ini ada agak sedikit tertutup oleh ini ya. Tulisan enggak apa-apa lah. Nilai dari x kuadrat ditambah y kuadrat sama dengan 45. Dan x tambah y itu nilainya adalah 5. Maka hasil dari perkalian x dan y adalah bla bla bla. Nah, oke kawan-kawan, nih untuk menyelesaikan soal ini, pertama ketika kita menemukan soal tetap tenang terlebih dahulu gitu ya. Jangan galau gitu ya. Kita tetap tenang dan jangan lupa berdoa biar nanti pada pelaksanaannya Allah mudahkan kita di dalam mengerjakan soal-soal yang diberikan gitu ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke, nih. Jadi jangan lupa nanti berdoa bismillah dulu ya. Nah,
Ketika kita menemukan soal yang seperti ini, maka ini sebetulnya nanti harapannya itu kayak gini nih. Nanti untuk mencapai X ditambah Y kuadrat itu kan, nih, kuadrat itu kan, ini sama aja dengan kita memperoleh, nih. Ini itu kan diperoleh dari X ditambah Y, karena kita di sini udah punya X sama Y, ya udah kita buat ini. Nah, kan gitu ya? Dikuadratin, gitu. Kenapa? Karena untuk kita bisa mengejar ke sini. Lalu di sini kan kita punya ini. Nah, X plus Y dan jadikan dia alat sebagai untuk kita membuktikan atau mencapai yang ini, gitu. Tapi masalahnya ternyata kalau X ditambah Y kita kuadratin, nanti hasilnya itu kan X pangkat 2. Iya betul, X kuadrat. Iya pangkat 2. Iya betul, Y kuadrat. Karena di sini positif, di sini juga positif. Gitu. Lalu 2 aja turun, kan udah ya pertemuan sebelumnya itu. 2 kali X, 2X. Kali Y, 2XY. Karena positif, ya positif lagi. Plus 2XY. Oh, ternyata kalau kita buat seperti ini, yang ini, itu kelebihan ini. Sementara kita hanya butuh ini saja. Ya udah, berarti nanti hasil ini kita kurangi. Dengan siapa? Ya dengan 2XY lagi. Biar jadi 0. Gitu. Nah, kalau ini kita kuadratin, nanti kita kurangi dengan ini, maka nanti hasilnya ini kan? Begitu ya. Nah, jadi ini. Nah, di sini kan kita sudah punya tahu kok. Di sini kan kita sudah tahu nih nilai dari X kuadrat plus Y kuadrat itu adalah 45 ya. Ya udah kita ganti ini. 45 sama dengan. Oke. X plus Y. Kita kan punya di atas. Iya. Kita ganti aja. 5 gitu ya. Pangkatin 2. Kurangi 2XY. 5 pangkat 2 berapa? 25 kan? Jadi 45. Ini pindah ruas ke sini. Kurangi 25 sama dengan negatif 2XY. Oke. Negatif 2XY. 45 kurangi 25. Berapa tuh? Iya betul, 20 gitu ya. Bagi negatif 2XY gitu ya kan? Berarti ini, nah, karena kita mau mencari XY, perkalian dari XY berarti ya udah kita buat ini, XY saja. Nah 20-nya pindah ruas ke sini, 20 bagi negatif 2, berapa tuh? Iya betul, negatif 10 sama dengan XY. Nah, ada nggak ada option? Ada, nggak ada ya? Oh nggak ada, yang ada 10, berarti ini kayaknya nih salah ngetik nih. Jadi si pembuat soal salah nih kayaknya ya. Ya. Siapa yang membuat soal? Saya gitu, berarti salah saya gitu ya. I'm sorry ya. Di sini harusnya negatif 10. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C gitu. Bisa ya kan ya? Karena yang ditanyakan adalah perkalian X dan Y. Oh berarti X, Y kan ini. Oh negatif 10. Selesai deh. Begitu. Understand? Easy? Enough ya? Enough. Oke, lanjut. Number 3. Oke. Hasil dari 36 pangkat 2 dikurangi 14 pangkat 2 adalah bla bla bla. A 100, B 105, C 110, D 115, dan E 120. Oke kawan-kawan, untuk menyelesaikan soal ini, kita ingat lagi tuh pelajaran waktu kita SMP. Oh langsung saja ya. Oke kalau langsung saja nggak apa-apa, kita bahas bareng-bareng aja. Nih ini kan dulu ini di SMP, juga di SMA nih. Kalau ada A plus B di... Kita kalikan jadi A dengan A min B. Nah, hasilnya kan ini sama aja dengan A kuadrat min B kuadrat. Nah, kasus yang ini kan mirip dengan ini. Hanya kalau tadi mah ini dari kini, dari kiri kita buat jadi kanan. Nah, kalau sekarang mah kita punya kanan. Kita jadikan kiri. Bisa kan? Bisa. Karena dalam matematik mah kiri kanan oke. Okay, gitu ya. Kiri kanan oke. Okay, depan belakang oke. Okay. Jadi yang ini kita buat jadi ini. Bentuknya. Oh, A-nya kan ini berapa? Berarti ini sebagai A, ini sebagai B. Oh, berarti A-nya 36. 36. Tambahin B. B-nya berapa? 14. Kalikan dengan A. A-nya berapa? 36. Kurangi B-nya 14. Ini 36 tambah 14 berapa tuh? 40, 50. Oke. Kalikan dengan 36 kurangi 14 berapa tuh? Iya, betul. 22 gitu ya. Nah, nanti hasilnya kan ini gampang. Tinggal 5 kali 2 berapa? 10, 10, 0, 1, 5 kali 2, 10 juga, tambah 1, 11. Nah, 11. Nah, tambahin dengan 0, 1 kan tadi belum dikali. Ini 0-nya, belum dipakai, ini kita simpan dulu tadi. Gitu ya, kasih nama, ini simpan dulu tadi. Jadi gini, ulangi. Cara mengalihkannya nih, 50 kali 22 kan gitu ya. Nah, ini simpan dulu sama kita, lupakan dulu dia sejenak. Kasih nama, don't forget me gitu ya, jangan lupakan aku. Nah, artinya nanti kita pakai lagi gitu. Nah, jadi kita kalikan ini dulu. 5 kali 22. Berarti 5 kali 2 berapa? 10 kan? Simpan 0 bawah 1. 5 kali 2, 10 juga. Tambah 1, 11. 110. Nah, karena tadi 0 kita lupakan dulu untuk sejenak. Nih, katanya don't forget me. Don't forget me gitu ya. Masukin lagi ke sini 0-nya. Oh, jadi berapa tuh? Iya betul, 1100. Ada nggak di sini?
Gak ada gitu ya. Kalau gak ada berarti ini kayaknya ini nih, kayaknya maksudnya nih. Aduh. Jadi salah, terjadi salah pengetikan gini ya. Salah si pembuat soal. Siapa yang buat soal? Saya gitu ya. Salah saya lagi. I'm sorry ya. I'm sorry. Jadi harusnya ini jawabannya 1100. I'm sorry ya. Kita lingkar yang ini. Oke. Begitu. Udah ya. Understand? Easy. Oke, easy. Next. Number 4. Aduh. Ya. Agak sedikit tertutup lagi. Apa-apa. Jika C adalah A ditambah 5B dibagi AB, di mana A-nya itu 5, B-nya itu 3. Maka nilai dari A tambah B, ini A tambah B maksudnya ya, dibagi C. Jadi yang ditanyakan itu adalah A tambah B dibagi C. Maka kita harus cari tahu dulu berarti C-nya. Karena A-nya sudah punya 5, ditambah 3, dibagi C. Nah, di mana C-nya itu sendiri, jalan-jalan dulu ke sini nih. C-nya itu adalah A ditambah 5B per AB. A-nya berapa tuh? A-nya 5 ditambah 5B. 5 kali 3? Iya betul, 15. Langsung aja ya. AB, A-nya 5, B-nya 3 berapa tuh? Iya betul, 15. Jadi 20 per 15. Kita perkecil ya, bagi 5. Coret-coret. Nih, 20 bagi 5? Iya betul, 4. 15 bagi 5? Iya betul, 4 per 3. Oh, jadi C-nya itu adalah 4 per 3. Dengan demikian berarti 8 dibagi 4 per 3. Ini artinya kalau kita tulis ke pinggir nih, 8 dibagi 4 per 3. Nah, dalam matematik bagi bisa jadi kali. Dengan syarat nih, dengan syarat apa? 8 kali jadi kali nih. Pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ditukar nih. Yang atas ke bawah, yang bawah ke atasin. Gitu. 4 ke bawahin, 3 ke atasin. Nah, ini kan bisa coret tuh. 8 bagi 4 berapa? 2. 2 kali 3? Iya, betul. 6. Ada nggak tuh di option? Ada. Ternyata jawabannya yang A. Oke. Gitu. Easy ya? Easy. Understand? Enough. Oke, enough. Lanjut. Next. Number. Oh, ini. Kita muncul duluan nih. Gak apa-apa lah. Number 5. Nah, number 5 ini berkaitan dengan bentuk akar. Awas. Nah, untuk soal nomor 5 ini sebetulnya berkaitan dengan materi yang sudah kita pelajari dulu waktu kita duduk di SMP juga nih. Di SMP juga sempat dipelajari ya, kelas 10 ya. Tapi kan masalahnya kita langsung perguruan tinggi. Oke, langsung saja. Nah, oke, nggak apa-apa kalau begitu ya. Kita bahas bareng-bareng ya. Jadi, ini ada materi bentuk akar. Awas nih, bentuk akar ada. Bentuk akarnya seperti apa? Nih, bentuk akar itu adalah contoh soal yang kayak begini nih, contoh-contohnya begini. Nah, ketika kita punya akar 4 itu berapa? Iya betul 2. Akar 9 berapa? Iya betul 3. Akar 25? Iya betul 5 gitu kan ya. Akar 5 berapa? Iya betul, susah gitu kan. Susah kan, akar 5 itu nggak bisa ditarik akar keluar ya. Akar 5 itu susah. Akar 3? Susah juga. Akar 7? Susah juga. Nah, ketika kita punya sebuah bentuk akar nih, lalu ketika kita tarik akar keluar itu susah. Nah, inilah yang kita sebut selanjutnya dengan bentuk akar. Jadi kalau ada bilangan di dalam akar ini lalu ditarik keluar oleh kita susah hasilnya, ya. Maka inilah yang dinamakan dengan bentuk akar. Jadi tidak semua yang ada akarnya itu bentuk akar. Beda dengan ini, kalau ini karena bisa ditarik akar keluar, ini namanya bukan bentuk akar. Nih, kalau ini bukan. Kenapa? Karena ternyata pas kita tarik akar keluar itu mudah kan. Nah, jadi hasilnya ada bilangan positif gitu ya. Tuh, kayak gini. Ini namanya bukan bentuk akar. Jadi tidak semua yang ada akarnya itu bentuk akar gitu. Nah, kalau kasus soal yang ini semuanya ini bentuk akar nih. Maka untuk menyelesaikan soal ini ya udah kita tarik, kita sederhanakan dia supaya menjadi ya sebuah bilangan yang bisa tarik, kita tarik keluar bilangannya. Kalau kita perhatikan 125 itu kan cari perkalian berapa dengan berapa. Bilangan kuadrat cari yang usahakan itu yang perkalian itu harus bilangan kuadrat, harus ya. Jadi dua, ini kan sama aja dengan 25. Bila 25 itu kan bilangan kuadrat. Ya kan ya? Kali 5, gitu kan? Nah, itu. Nah, biasanya kuncinya ada di sini nih. Kita lihat aja nih. Akar yang paling kecil di dalam akar gitu ya. Itu akar berapa? 5 kan? Nah, maka otomatis nanti yang 125 ini kita buat menjadi 5 kali berapa gitu. Oh, ternyata 5 kali 25 gitu. Itu ya kuncinya di sini nih, the key-nya ya. The key gitu. The key. Nah, kunci jangan pakai L. Kalau pakai L nanti jadi saya. The key L. The key L gitu ya. Jangan-jangan ya. Bahaya itu. Ini jadi 2 akar 5. Oke, nanti tulis lagi 2 akar 5. Dikurangi. Nah, 80 juga sama. 5 kali berapa gitu. Karena kita kuncinya nih dari yang paling kecil, bilangan yang paling kecil di sini. Oh, 16. Nah, 25 itu akar 25 itu berapa? Bisa terkeluar kan? Iya betul, 5 gitu. Jadi 5 akar 5 ditambah 2 akar 5 dikurangi. Nah, akar 16 berapa?
Iya betul, 4 akar 5 tuh. Nah kalau sudah gini, ini sudah sejenis nih, akar 5, akar 5, akar 5. Nah sudah sejenis, kalau begini bisa kita operasikan. Penjumlahannya bisa, pengurangannya juga bisa. Nah supaya mudah, anggap akar 5 itu ayam. Jadi 5 ayam tambah 2 ayam, iya betul 7 ayam. 7 ayam, ayamnya apa? Akar 5. Jadi ya, kurangi 4 ayam. Nah, 7 ayam kurangi 4 ayam berapa? 3, 3 apa? 3 ayam, ayamnya apa? Akar 5. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 3 akar 5. Cek di option ada nggak? Ada, itu yang C. Ini itu. Ya. Understand? Easy ya? Easy deh ya. Next, number 6. Nah, number 6. Oke, kita lanjut soal number 6. Nah, soal number 6 ini berkaitan dengan materi logaritma. Ya, sebetulnya materi ini merupakan request dari salah seorang sahabat kita. Ya, saya lupa lagi namanya itu. Beliau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar, katanya tolong dong dibuatin contoh soal yang berkaitan dengan logaritma. Oke, nih kita akan bahas nih, ini soal logaritma tapi masih yang sederhana. Jadi nanti kawan-kawan kalau misalkan mau dibuatin sebuah video pembahasan tentang suatu materi, silahkan tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar ya. Materi apa aja, termasuk logaritma silahkan. Boleh tinggalkan pertanyaannya, soalnya langsung dibuatin ya. Nanti insya Allah saya kalau memungkinkan ada waktu, nanti kita bahas bareng-bareng gitu ya. Oke, kita langsung aja eksekusi soalnya nih. Kalau kita berkaitan, kalau kita bertemu dengan soal yang seperti ini maka tugas kita ini 2 log 5, itu kan dikali ya, dikali dengan 5 log 4. Nah, kalau misalkan ini sebutnya ini numerus, ini numerus, gitu. Yang ini adalah basis, siapa basis? Iya betul, temannya gitaris gitu ya, bukan ya, basis di sini adalah bilangan pokoknya nih. Kalau numerus dengan basis yang kita mau kalikan itu sama, ini kan sama. Kita bisa coret langsung, cara cepat ini. Coret aja, yaudah coret. Jadi nanti ini sama aja dengan 2 log 4. Nah, untuk menentukan hasil berapa 2 log 4 itu hasilnya berapa, gitu maksudnya. Hasil dari 2 log 4 itu berapa, maka kita cek aja dulu begini caranya. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4, gitu. 2 pangkat berapa supaya hasilnya 4. Oh, 2, Pak. Oh, 2. Nah, ternyata 2, ya. Oh, 2 pangkat 2 hasilnya 4. Berarti jawabannya adalah 2. Hingga kita lihat di option ada nggak kok yang A gitu. Understand ya? Easy. Steady ya. Next, number 7. Nah, ini nih ada akar di dalam akar ya. Ada jeruk di dalam jeruk gitu ya. Bagaimana kalau soal seperti ini? Nah, tadi tetap kita harus tetap tenang dan fokus. Nah, jangan terburu-buru. Nah, jangan tergesa-gesa karena tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan gitu ya. Kita harus hati-hati, teliti, gitu. Hadapi masalah dengan senyuman gitu ya. Hadapi dengan senyuman ini. Nih. Jadi untuk soalnya seperti ini, pertama kita ya udah buat dulu akarnya kayak gini nih. Lalu buat lagi akarnya. Ini kan 5 semua ya. Kalau ini namanya basis nih, sama kayak tadi nih, basis juga. Siapa basisnya? Iya betul, temannya gitaris, bukan ya bilangan pokok nih. Ini 5 karena sama basisnya 5 semua ya udah tinggal dijumlahin, kalau kali itu jadi jumlah. Kenapa kan dulu di SMP dan SMA tuh. Tapi masalahnya kita langsung S sarjana gitu ya, S-nya S1 langsung. Nah, kalau kita ketemu A pangkat N kali A pangkat N. Nah, kalau kali dia nanti jadi jumlah. Dia sama aja dengan A pangkat M tambahin N. Gitu. Terus kalau kita ketemu dengan A pangkat M, lalu dibagi, ini dibagi ya. Kalau saya tulis jangan di sini lah. A pangkat M dibagi A pangkat N, ini sama aja dengan A pangkat M kurangi N. Nah, kasus yang ini kan sama dengan sifat yang nomor 1 ini ya. 5 pangkat 2 kali 5 pangkat 5 kali 5 pangkat 3. Ini sama aja dengan tambahin semua. 5 pangkat 2 tambah 5 tambah 3. Jadi berapa tuh? Iya betul 10. 5 pangkat 10. Nah, akar itu kalau nggak ditulis, di ada sifatnya juga nih. Yang kedua, masih di SMP dan juga SMA. Gitu nih sifatnya. Kalau kita ketemu dengan akar A pangkat M, akar N, nih. Ini sama aja dengan A pangkat N tambah N. Gitu. Nah, ketika si N ini nggak ditulis, nggak ada, ini A pangkat N saja, maka sudah disepakati bersama bahwa nilainya itu adalah 2. Nah, jadi ini sama aja dengan A pangkat N per 2. Dengan demikian yang ini sama aja dengan akar dari 5 pangkat 10 dibagi 2. Alias akar 5 bagi 10 berapa tuh? 5 bagi 10. 10 bagi 2 berapa? 5 kan? 5 pangkat 5 gitu. Nah, ini sama aja dengan akar. Ini kan 2 lagi. 5 pangkat 5 per 2. Nah, 5 pangkat 5 per 2 itu kan sama aja dengan 5 pangkat
berapa? Dapat berapa nih? 5 bagi 2 dapat 2 kan? Sisa berapa? 1 ya? 1. Tapi don't forget, per 2. Kan per 2. Nah, ini sama aja dengan 5 pangkat 2, 25. Nah, kali 5 pangkat setengah. Nah, 5 pangkat setengah itu, ini sama dengan ini kan? Ini balikin lagi ke dalam, dari total 5 dari kiri menjadi kanan. Kalau sekarang dari kanan jadi kiri. Jadi kita punya 5 pangkat setengah. Oh, jadi akar. Karena di sini kan semua optionnya akar semua ya. Nggak ada yang pecahan gitu, pangkat pecahan nggak ada. Nah, berarti kita balikin lagi ke bentuk akar. Jadi ini A-nya 5 tetap. M-nya berapa? 1 kan? Ininya 2. Nggak usah ditulis. Berarti 1 juga nggak usah. Oh, ternyata 5 gitu. Jadi ini teh 25 kali akar 5 gitu. Ada nggak di option? Cek. Ada, yaitu yang E gitu. Ya, easy deh. Lanjut, number 8. Nah, number 8. Nah, ini soal nomor 8 ini sama dengan soal nomor 1 masalahnya. Jadi ketika kita bertemu dengan soal seperti ini, maka yang pertama dikerjakan adalah akar kurung kali bagi tambah kurang. Aku kabataku, ingat. Aku kabataku. A, akar. Ada akar kan sini? Enggak ada. Ku kurung, ada kurung? Oh, ada. Berarti yang pertama dikerjakan itu yang kurung dulu walaupun ada bagi di sini. Ya, jadi tambahin dulu nih. 15 tambah 6 21. Kurangi 5. Iya betul, 16 ya. 16 bagi 4. Iya betul, 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang D, 4 gitu. Understand? Easy ya. Oke, mudah ya. Next, lanjut soal number 9. Oh, mirip lagi dengan soal yang sebelumnya. Nah, kalau soal seperti ini kita hadapi, maka ya udah kita hadapi masalahnya dengan senyuman gitu ya. Senyum dulu nih, semuanya dulu nih. Jadi, kita hadapi dengan senyuman dulu nih. Ya udah kita tulis lagi. Oke, 8 bagi 12 itu kan bisa kita perkecil ya. Bagi 4 semua berapa? 8 bagi 4 2. Per 12 bagi 4 3. Oh, ini sama aja dengan 2/3 dipangkatin 2. Lalu bagi 9. 9 juga bisa diperkecil ya. Bagi 3 berapa? 3. Atau bagi langsung bagi 7 bisa kan? 27 bagi 9 bisa kan? 9 bagi 9 1. Nah, 27 bagi 9 3. Oke. Pangkatin 2. Ini sama aja dengan oke, kalau kita tulis 2 pangkat 2 4 per dua ini, dua yang ini kuadrat ini milik semua yang ada di dalam kurung SCTP, satu untuk semua gitu ya. SCTP nih, 2 pangkat 2 4, 3 pangkat 2 9 gitu ya. Lalu bagi dengan bagi 1 pangkat 2, ingat dua ini milik semua yang ada dalam kurung, jadi SCTP, satu untuk semua. 1 pangkat 2 1 per 3 pangkat 2, iya betul 9. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa bagi bisa jadi kali. Bagi bisa jadi kali. Dengan syarat pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Ditukar posisinya tuh. Nah, ini 9 ya, 9. Tinggal 4 bagi 1. 4 per 1. Alias 4. Akar 4 berapa? Iya betul, 2. Ada nggak 2? Yang C ternyata jawabannya. Begitu. Understand? Hidup-hidup? Easy ya. Steady. Nah, mantap. Gitu, steady ya. Steady itu mantap. Next, number 10. Number yang terakhir. Nilai dari 5/31 bagian dari 1961 adalah bla bla bla. Oke, pertama hadapi dulu masalah dengan senyuman. Hadapi dulu dengan senyuman. Semaya dulu. Semaya ya. Solution dulu. Nih, next. 5/31 bagian dari 1961. Ini kan artinya 5/31 kali 1961 gitu. Kita cek ini dulu bagi ini bisa nggak? Bisa, ternyata hasilnya 31 ya. Oh, jadi nanti jawabannya itu adalah 31 kali 5. 5 kali 1, 5. 5 kali 3, iya betul 15. Jadi jawabannya adalah 155. Ada nggak? Ada yang A ternyata. Begitu. Understand? Any question? Easy, steady. Mantap ya. Oke, barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan dapat membantu kesulitan-kesulitan yang kawan-kawan hadapi pada saat mengerjakan soal-soal yang berkaitan dengan operasi bilangan gitu ya. Operasi hitung yang sederhana tentunya ya. Kalau kawan-kawan masih belum mengerti dengan apa yang saya sampaikan, silakan putar lagi videonya, ulang terus, putar lagi. Nanti kalau sering diputar, sering diulang, insya Allah nanti kawan-kawan juga akan mengerti. Kalau masih belum juga mengerti, silakan kawan-kawan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Atau kalau misalkan kawan-kawan menemukan sebuah soal, boleh ya, tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Nanti kalau mungkin kan, insya Allah saya buatkan videonya. Oke, kawan-kawan, itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kawan-kawan semua. Thank for your attention, thank for your hearing, thank for your watching. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.